semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube Ara. Di sini gue akan bermain game Devotion ya. Game ini emang udah cukup lama keluarnya. Cuman gue baru kali ini main karena ya dengan keadaan sekarang gue agak sulit ya untuk bermain game yang lain. Jadi gue mencoba game Devotion dulu aja kali ya. Dan jangan lupa juga untuk kalian untuk subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa juga untuk follow semua sosial media gue. Dan jujur ini game ketiga ya, berarti gue main game horror game ketiga. Dan sebenarnya gue agak gimana gitu ya, ini gue hampir sejam lah ya nunggu untuk record ini ya, untuk mencari mental gue. Dan gue sampai ditemenin kucing gue, tapi sekarang mereka lagi tidur. Jadi ya biarkan mereka tidur ya. Sebenarnya gue pengen ajak kalian kenalan dulu sama kucing gue di sini. Tapi ya mereka lagi tidur, ntar aja supaya mereka mulai bangun ya. Dan ini gue baru pertama kali ya main game ini. Ini sebelumnya gue cuman kayak biasa lah ya, ada yang punya saudara gue, sepupu gue, jadi gue pasti gak tahu. Dan mari kita mulai new game. You will lose your phone process, are you sure? Okay, karena gue udah minta izin ya. It's okay. Dan mari kita lihat ya game horror kali ini. Semoga saya kuat mental. Gue kuat mental, kuat iman. Mereka lagi loading dulu. Sebentar lagi 100 subscriber guys. Ayo guys, bisa guys 100 subscribernya. Oke, di sini jujur ya gue tuh orangnya penakut, tapi duh. Gak mau main. Yang kayak gini saya jujur gue. Oke. Okay. Ah. Biasa kan televisi mah? Katanya saya apa kamu masih menonton TV? Ya katanya ya lagi cerita tentang. Itu orang yang ingin nunggu. Ya. Ya. Ya pokoknya kayak ini ya. Ada teman anaknya yang selalu datang pul. Teman tetangganya kayaknya atau siapanya. Terus katanya putrinya jatuh dari di kelas. Katanya. Nah, itu pokoknya. Ntar dulu ya, gue tar ceritanya lagi baca dulu. Supaya ini ya sejujur aja ya, ini agak serem karena Dating Concern and Concern Dreams. Katanya putrinya sudah mulai mendekat dengan mimpiannya. Dan ini gue dari tadi suaranya keras banget coy, gue agak bagaimana gitu rasanya. Jadi dikit ya teman-teman. Agak asut. Oke, katanya nama anaknya Machine ya. Machine. Kita tolong kali ini kejang. Pokoknya jadi si putrinya itu baru perobrolan suami istri ini ya. Kita sebagai suaminya sepertinya. Jadi si putrinya ini, si ibunya itu cerita tentang anaknya itu loh. Jadi si anaknya teh. Wow, sebentar ya kawan-kawan, ada cahaya lagi. Oke. Wait. Gue lupa ngunci pintu. Oke, sekarang kita berada di mana? Oke. Tulisannya saving. Oke. Li Feng's foto di sini gue atau cerita apa R ya? Oke, okay, MZR nggak tahu, kayaknya ke notes ya, R itu notes. Li Feng's solo foto, her Kiao Pao dress up in Sable's iconic image. Pokoknya gitu, cuma ada satu foto doang. Ini kita harus kemana? Ya, pokoknya begitulah ceritanya ya. The Red Arowana, a pet fish concert, a brick lab. Katanya ikan arowana merah itu suka membangun.
Ya, soal kalian ada di rumah segelap ini, kalian ngapain sih? Gue mah suka, gue paling takut salah satunya adalah tahun kegelapan ya. Gak takut sih, gak bisa gitu sama kalau sama satu waktu hal yang gelap. Gue kalau mati lampu ya, tiba-tiba mati lampu lagi tidur, gue tuh gak bisa tidur coy. Gue langsung kebangun. Yuk, coba siapa ya di antara kalian yang sama kayak gue? Langsung aja komen di bawah. Oke. Ini katanya kita hanya gak bisa kesana, kita kesini. Dan gue gak suka banget keheningan ya. Hening biasa sih, hening biasa. Tapi kalau misalkan hening, gelap itu wah udah gue kayak siap-siap gue teriak guys. Makanya itulah kenapa gue takut akan kegelapan lah. Kok beda ruangan. Oke. Di sini ruangannya sungguh estetik ya. Oke, mukanya tidak ada. Di sini ada muka ibu dan anaknya. A family. Taruh. Ini apa katanya? A family portrait of machine Li Feng and I. Ini machine-nya si anaknya. Si Li Feng itu nama istrinya dan NI itu ya kita lah sebagai karakternya ya. Kuatkan mental, kuatkan iman, mari kita coba. Semoga gue gak teriak-teriak dan semoga gue gak bermimpi buruk. Itulah yang selalu gue harapkan ketika bermain game horror. Ini gak ada siapa-siapa. Ya gue berharap sih gak ada jump scare ya. Ini tuh kalau kayak gini tuh lebih ke mental sih ya kayaknya. Ah, mesin harusnya dikunci guys. Oke. Set, gak boleh. Oke, dikunci. Ih, sumpah, jujur aja gue agak takut guys main kayak ginian. Udah. Wes, anda. Kenapa ada orang? Kenapa ada umbrella di situ? Dan umbrella kenapa ada di situ? Ding. Oke. Seharusnya gue gak ngeliat ke belakang ya tadi ya. Oke, ini gue. Set, anda siapa? Ah, kita barbar. Kita bermain dengan barbar. Bodoh amat. Ih, sebenarnya gue ketar-ketir. 1980, oke. Okay? Ya, punya sih. Oke. Kita bermain barbar. Ini adalah teknik untuk berani. Oke, kayaknya ini tuh ceritanya kita balik lagi ke masa ini. Jadi kayaknya mengulang gitu ya, mengulang waktu ya.我是刘毅，感谢您在傍晚收听我的心声小语。是否有过踏进熟悉门中，却发现屋里物是人非？明明认识这是朝夕所处的家，但你就是知道有什么不知不觉。 好陌生，孤独的灵魂，不知出了一个空间，假装是家。Okay, ini rumahnya sepi ya. Okay, ada namanya apa itu? Mangkok. Okay, ini ada apa? Screenwriter Du Feng Yu, script moving in. Scene 1, living hall, then sanctuary. Close up. Life like you know, or research as you know. Oke, gue gak akan baca, kalian bisa baca kalau di post ya. Dan gue kalau mengartikan takut salah, jadi kalian saja. Pokoknya itu tentang
episode 1 ini. Oke, okay, lanjut lagi, lanjut untuk ngerit. Oke, okay. Ya itulah gue udah ngepost berapa kali berarti ya. Ya ini ruangan kita sebelum kita pindah, dan ini ada tempat yang sangat indah. Beberapa waktu sebelum perpecahan dimulai ya. Oke, okay, ini juga belum bisa. Feng Ye. Oke, ini apa? Ini nails. Tar, ini jangan bilang kita harus nyimpen foto. No. Wuh! Yu Feng's poster. Oke. Kenapa sih foto kita langsung diubah gini? Ya, pokoknya kita ini jadi ruangan kita ya. Li Feng istrinya lumayan cakep sih. Ya, ini Cindo-Cindo, lama-lama gue jadi pengen menikah sama Cindo juga deh. Ya siapa ya? Ya gue itu masih pengen sih nikah sama Cindo, siapa coba yang gak mau nikah sama Cindo. Masih ada sih beberapa, tapi ya gue salah satu orang yang suka sama Cindo. Cuman asal gue masih berbeda. Belum saatnya gue. Gak usah ada dretat. Gak suka gue. Ini pasti ini gak sih? Trofi. Teras. Gue kena ini, guys. Kena Sharingan. Oh iya, bowlnya itu ya pasti di belakang. Ini si bapaknya kayak Goa Geol. Taruh mana? Ini. Let's. Event user this ya, ini ya buat masak lah ya. Jadi kalau kalian ya, ini bagus banget ya. Kalian kena Sharingan berkali-kali itu. Aduh, hidup bisa lancet mulu. Oke. Okay. Ini dia. Kuatkan iman, kuatkan. Dan inilah kenapa gue gak suka bermain game horror ya. Gak jelas tiba-tiba mati lampu. Anda tiba-tiba meledak. Balerina doll. Siapa coba ya? Siapa dari kalian? Siapa yang tiba-tiba ada di tempat listrik ada balerina? Gak usah! Gue dari game ini kok naik spot aja udah dimarahin deh. Gue udah dimarahin, teriak, dan sekarang gue harus teriak, gak lucu. Dan ini tiba-tiba ada lilin, kalian semua pada ngepet ya, ha? Gue tahu kalian mau ngepet, terus ngajak-ngajak gue kan? Wah, aku ditutup. Dia, we like my gift, katanya sayang kamu gak suka dia yang kuberikan. Oh, kita disuruh maju. Oke. Okay. Apa itu? Oke, okay, kita raih. Korek ternyata. Lighter. Langsung kita berpindah tempat lagi. Di mana? Aku kembali ke masa. Sebentar, guys. Aku mendengar suara kucing. Apa kalian mendengarnya? Oke. Okay. Nothing ya teman. Ya ada sih kucing gue sih, tapi nggak yang di bawah. Dan ada induknya juga nih baru datang. Kita sekarang berada di ruangan yang siapa ini tadi kayaknya ruangan anaknya. Ya harus benar. Dan kita harus kemana? Gelap coy. Dan ini lighternya bagus banget ya, tinggal. Ini by the way devotion versi 101 ya kalau salah. Gue gak nge-upgrade lagi sih soalnya pakai yang udah aja. Soalnya cukup berat, cukup susah ya. Ya apalagi sekarang
ya, semuanya hampir tertahan ya. Gue nggak tahu nih ya buat buat para ya yang udah influencer terus yang itu udah besar ya, walaupun sebentar lagi ya, alhamdulillah semoga cepat reda sih, mudah-mudahan. Dan ya banyak ya yang udah mulai. Ada ntar lagi kata semoga udah selesai deh, cepet beres aja deh, gue sih berharapnya. Ya, mari kita coba masih kekunci. Ini kita disuruh kemana sih? Keluar. Kayak nyangkut. There's something in here. Hello. Halo, Gojek. 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 Ya, kayaknya kita harus keluar. Gojek. Dan kenapa ya gue tiba-tiba yang memikirkan di kepala gue? Gak bisa. Oh ilah. Oh ini Miss My Dear Feng Yu. Oh nama kita Feng Yu ya. Feng Yu. This is like Feng Yu. Gimana gue gak tau bacanya Feng Yu. This is the lighter you have always wanted. You must exhort for all the unpacking. Get some rest. I want you to know that I'll support you always. Happy Father's Day, your loving wife. Jadi si istrinya ini memberikan hadiah kepada si Feng Yu. Ya, katanya. Sorry kalau ada suara. Kok kalian bisa ngedenger ya? Gue nggak tahu ya. Tapi gue lupa settingnya. This is like jadi si apa? Skor kapinya itu keinginan si suaminya ya dari dulu. Oke, okay. Katanya semoga kita senang. Nah, kematiin. Ada jump scare kan, kampret? Ah, dari sini sih suaranya. Wah, dar. Saving ya, kita kayaknya ini. Mari kita lihat. Sebenarnya gue kemana ke belakang, takutnya ada something lagi. Oke, okay, ke fitting, tadi kita ngeliat ada ke fitting. Year of Tiger, 1986. Oke, okay. Berarti 6 tahun yang lalu ya, ini udah jalan 6 ya? 6 tahun, berarti kita udah. Oke, okay. Kalian inget Insidious gak sih? Yang pas ada patung-patung kayak gini. Oke, ini kayaknya ceritanya ya. Ini adalah happy family banget ya. Keluarga berbahagia sekali. Dan ini kita sepertinya. Dan ini istrinya. Dan kita sedang melihat. Ini pasti ada otaknya. Akuarium ini kosong. Gue isi apa ya? Dan istrinya sedang memasak. Dan bilang kan arwananya lagi dimasak. Kayaknya emang kayak gini ya, agak lambat. Oh, berubah. Wait, Anda kok ada di belakang saya? Tiba-tiba berubah. Apa ini? Baru kita nggak belum lihat si anaknya ya? Maksudnya patung si anaknya belum ada. A small chair used when playing house. Ah. Ketika main rumah-rumahan masih kecil, ketika main rumah-rumahan. Mari kita lihat lagi si kamarnya. Ini ada lagi something in here. Oh, nothing. Still locked. Ah, terobos aja lah. Gue kaget. Oke, sedang melihat. Happy family. 1, 2, 3. Anda pasti marah, Anda yakin Anda pasti marah. Anda pasti marah karena boneka anaknya diambil. I remember once owning a Polaroid camera. Lost is, huh?
Last in 1 day Salabus. Back. Dan ini gue bau-baunya anaknya diambil sih, ada bau-bau tiba-tiba berubah ya. Dadah. Gue yakin Anda pasti bikin saya jump scare di sini. Oke. Gue sih enggak berharap ya. Apa lu lihat-lihat? Ini gue langsung merinding seriusan. Enggak bohong, gue merinding seketika. Karena pada ngeliatin ke gue. Ini gue harus ngapain, mohon maaf. Ini kalau gue mental breakdance ya, mohon maaf aja ya teman-teman ya. Tapi gue suka sih. Maksudnya game-game pasti ini tiba-tiba ada di sini. Tada! Mbak, oh, enggak ada. Yuk, bisa yuk. Gue sih pasti ini suruh kita disuruh balik lagi sih pasti ya, enggak mungkin lagi sih. Dadah. Pasti suruh balik lagi dan tiba-tiba ada bah. Suruh ngapain? Ya gue tahu, gue ganteng, rupawan, menawan, setia kawan. Apa lu lihat-lihat? Hah? Gak sih, gue sasinya gak akan kayak gitu kok, nggak kayak gini, gue kabur sih. Oh, there's something I have to read. School Correspondence Journal, Monday, February 24. Okay. I clean my room and daddy helped me put all my toys away. My room has a very big bed. I can play house on top of it. Teacher come in. You should try cleaning your room yourself. Teacher Chang Yejun. Quiz score, vocabulary. Wow. Bagus ya, berarti ya. Maksudnya nilai si anaknya pinter gitu. Matchnya 97 lumayan loh. Bagus loh, itu hampir sempurna. Hari mati praktis, oke. School journal. Ini gue agak mulai goyang-goyang ya. Oke, bolehkah gue keluar? Ternyata tidak. Belum diperbolehkan. Gue jamin sih ya, pasti ada yang berubah di sini. Seharusnya sih sudah ada yang berubah ya. Dan gue sering mendengar suara tik tok ngampret. Still like this, I remember I was wondering, yeah. There's something I can touch it. Help, please, guys. Si bonekanya taruh di itu kali ya, di kamarnya. Soalnya kan kita yakin sih pasti taruh di sini. Nah. Amah teras. Oke, ini kamar anaknya. Kita lihat anaknya suka menggambar. Crayon, besides singing, machine, also love doodling. Anaknya suka ini, suka ngedoodle gitu loh. Terus dia apa, selain bernyanyi, sebentar ada kucing yang datang lagi. Ternyata kucing kesayangan gue ini. Dadah. Bye bye. Cuma berat banget dia coy. Jadi gue suka angkatnya. Kucing gue Mochi. Namanya Mochi. Karena gendut terus Mochi aja Mochi. Selamat perutnya gede. Dan kucing ini gue tuh yang itu Mochi tuh paling gak suka dipegang perutnya. Kalau pegang perut nyakar. Gak mau katanya gak mau gitu. Oke, kita lihat lagi. Anaknya jago juga coy. Maksudnya, dia jago. Wah!
Dia ngapain tiba-tiba ngeliat di sini? Si anaknya suka jago gambar berarti. HP, nggak usah ribet-ribet loh. Males banget deh. Oke, ini ada kaca, di sini ada buku. Piano songbook, machines piano songbook. Jadi buku si anaknya. Anaknya jago gambar berarti ya? Jago nyanyi. Beda gue ngat, sekarang gue keseringan ngeliat ke laptop, jadi ngomongnya ke laptop dulu, arah laptop. Maksudnya arah kamera laptop ya. Oke. Still I can do anything. Itunya, tadi clock. Tadi ada piano. Apa kita harus ke pianonya ya? Terus naruh bukunya. Ini gue perlahan sekali bermainnya. Dan gue malas banget suara tak, kok, tak, kok, tak, kok. Happy birthday to Happy birthday machine. Happy birthday. Sepertinya sudah ya dulu ya. Ini masih video pertama, kita masih intro kali ya. Oke semuanya, terima kasih yang sudah menonton. Kita sudahi sampai sini saja karena kayaknya biar lebih rame gitu ya. Ini kita perkenalan dulu, video pertama perkenalan dengan gamenya dulu. Jadi nanti di next video berikutnya mari kita selesaikan semua teka-tekinya dan mari kita ini ya. Oke semuanya, terima kasih yang sudah menonton dan jangan lupa untuk follow semua sosial media gue dan jangan lupa juga untuk subscribe, like, komen, dan share juga. Sebentar lagi kita 100 subscriber, mari kita menyelesaikan misi kita yaitu lalu jangan lupa juga untuk pencet semua bell notifikasi. Di sini gue akan stop tapi kayaknya gue belum saving ya dari tadi ya. Oke, kayaknya gue belum saving tapi kayaknya apa udah? Sepertinya udah. Oke, sampai jumpa dan see you di next video berikutnya. Bye-bye.